saya terbiasa buat melodi, apa, tazkirah bermelodi begini. Biasanya 2 jam. Jadi hari ini 1 jam je. Jadi diorang suruh saya cakap panjang-panjang terus. Andai je orang ni. Jadi, apa, biasa 2 jam. Jadi, kita boleh gila-gila apa semua kan. Bukan apa, kita kalau nak dengar dia nyanyi, beli CD lah. Kan, kalau kan ada. Ustaz, insyaAllah lah, mungkin saya bagi kesimpulan sekali lagi dalam masa 5 minit, insyaAllah. Kita berkonsidah dulu pasti, mungkin? Boleh, insyaAllah. Sebab lepas ni, insyaAllah, jelah kita tak boleh nak banyak-banyak sangat sebab ramai dulu ramai yang bersolat asal lagi. Sebab cinta pada Allah yang kita berhenti awal tu. Itulah, insyaAllah. Itu terus, ya, nak? Gaduh-gaduh, berapa orang kasi di belakang. Itulah. Gaduh-gaduh. Nana juga bunyinya. Dah tanya dia orang, dia nak lakukan yang baik Nana ke, ya, Nana? Okey, lau yanana. Lau yanana. Yang mana satu lau kanana ke? Lau kanana. Ya. Ah, tu bising apa tu? Ah, pula lagu lain pula. Prima, tak faham. Lagu apa ni? Kalau tu kena ambil tu. Stop. Okey. Dia pandai dia main. Tak, itu sebab dia tak panggil kat ibu mertua lagi. Okey, baik, insyaAllah kita pasti bersama. Ya, Nana. Ya, Nana, insyaAllah. Sama-sama. Kita berkongsi lagi. Ya, Nana. Nabi Ahmad, ya Allah, ya Hanana, ya Muhammad.
sebut tentang gembira pada kenangan Nabi SAW. Kita selalu tengok cerita Nabi SAW dan para sahabat. Kita selalu perhatikan bagaimana Nabi SAW mencintai kita dan bagaimana para sahabat mencintai Nabi SAW. Ada yang kata, ialah ustaz, sahabat terlalu tinggi, kami nak bandingkan dengan kami ni. Dan sebablah banyak juga para ulama ceritakan pula tentang tunggul kayu yang mencintai Nabi SAW, yang merindui Nabi SAW. Cerita yang popular kan, cerita bagaimana tunggul kayu pun menangisi pemergian Nabi SAW. Dan itu cerita yang popular. Sebab apa? Sebab kalaulah kita nak kata sahabat Nabi SAW punya kasih sayang, cinta pada Nabi SAW tu terlalu tinggi untuk kita contohi, maka kenapa tunggul kayu itu lebih mencintai dan merindui Nabi SAW berbandingkan kita? Kenapa tunggul kayu boleh menitiskan air mata kerana rindu pada Nabi SAW, sedangkan kita sekalipun tak pernah merindui sehingga menangisi kerinduan kita pada Nabi SAW, ataupun paling tidak menangisi kekurangan-kekurangan kita, kelemahan diri kita? Bila kita perhatikan balik, mungkin tandanya apa? Tandanya keras sangat hati kita, lebih keras daripada tunggul kayu itu. Dan cinta pada Nabi SAW ini perlu dibuktikan. Sebablah kita sebut tadi, ayat Quran tadi jelas, taat Allah, taat Rasul bersama dengan para Nabi. Maknanya cinta para sahabat bukan hanya semata-mata di mulut, tetapi mentaati Nabi SAW itu manifestasi daripada cinta yang terbit tulus daripada hati mereka. Sahabat-sahabat, rahmati Allah telah sekian. Masa kita sebenarnya kita dah sampai pada penghujung. Jadi saya tak mau cakap panjang-panjang sangat. Apa-apa pun sebenarnya, bila kita letakkan Allah dan Rasul sebagai yang utama, maka banyak masalah kita sebenarnya boleh settle. Cinta pada Allah, cinta pada Rasul, selesai banyak masalah. Contoh, kita sebut Nabi SAW sebagai motivasi utama kita. Sebablah dalam salah satu daripada kelebihan berselawat, saya sebutkan semalam di IKIM FM, dikira macam siaran ulangan akhirnya. Jadi Nabi SAW bagi tahu kepada sahabat, salah satu daripada kelebihan berselawat adalah hilang keluh kesah. Saya sebutkan salah satu sebabnya hilang keluh kesah bila kita berselawat pada Nabi SAW, sebab kita teringatkan Nabi SAW. Kalau kita difitnah, Nabi SAW lagi teruk difitnah. Kalau kita dihina, Nabi SAW lebih teruk dihina. Kalau kita dipukul, Nabi SAW pernah duka, pernah cedera parah. Kalau kita, apa lagi, kita dikhianati oleh kawan, Nabi SAW juga pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri, kan, oleh kaum keluarga ataupun oleh kabilahnya sendiri. Kalau kita diusir, Nabi SAW telah diusir daripada Mekah, kota kesayangan Nabi SAW. Jadi, bila kita fikir-fikirkan macam tu, Nabi SAW adalah kekasih Allah. Nabi dapat ujian yang lebih teruk lagi daripada kita. Waktu itu, ujian yang kita hadapi tak terlalu berat. Kadang-kadang ujian simple je. Ujian apa? Ujian putus cinta. Contohnya, pasal banyak orang muda di sini depan saya kan. Ujian putus cinta tu dia rasa paling besar dah dalam dunia ni. Rasa sanggup sampai fail, periksa kadang-kadang. Sebab putus cinta. Berapa ramai dah kita jumpa kawan-kawan putus cinta? Fail. Kan? Sebab apa? Sebab dia tak nampak indahnya di sebalik ujian Allah Ta'ala. Dia tak nampak bahawasanya apa yang Allah Ta'ala bagi, itu dan yang sebenarnya terbaik. Sebab waktu nak bercinta pun tak baca doa istikharah. Memang nadanya kan? Dah jatuh cinta, payahlah nak doa istikharah. Sebab dia kata apa? Sebab saya ustaz bukan kata semayang istikharah, semayang isyak pun saya nampak dia dah. Dia kata. Itu yang dia tak semayang istikharah dah. Sebab dah jatuh cinta, macam mana kan? Tak payah nak semayang istikharah. Padahal, apa kelebihan istikharah tu? Sebab kita serahkan kepada Allah. Tahu Allah Ta'ala lah yang akan beri yang terbaik. Dan akan adalah yang paling baik yang kita mungkin tak nampak. Tapi Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala lebih mengetahui, Allah Ta'ala akan tentukan mana yang lebih baik untuk kita. Kan, hafal doa istikharah atau tidak? Ya Hananah hafal. Dia punya tak je. Hafal tak? Doa istikharah tak hafal? Kami baca buku ustaz lepas semayang. Kalau baca, selalu pula semayang istikharah, ketentu hafal, betul tak? Tapi pasal kita tak baca, maka kita pun susah hafal doa istikharah tu. Sebab dah doa istikharah tu ada dalam album terbaru UNIC bersama dengan saya, ada kat belakang sini. Kakak dia lepas ni ya. Mungkin nak dengar, dah dengar yang lain lah sikit, bagi dia orang dengar sikit. Apa doa istikharah macam mana Basri? Doa istikharah. Tu je. Bacilah. Nyanyi kan sikit.
Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaghfiruka bi'kudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu Memang kalau kita lepas mayang tak baca Senayu sekali pun. Tapi tak pun nak baca Senayu sekali pun. Alhamdulillah, yang penting faham apa yang kita istikharahkan. Dan ceritanya, cinta pada Allah, cinta pada Rasul tak payah istikharah. Tapi kerana cinta Allah dan Rasul, maka kita beristikharah sebenarnya. Kan? Dan biarlah pilihan kita tu memang pilihan yang terbaik seperti mana yang Allah telah tentukan. Dan bila kita selalu istikharah tu sebenarnya apa jadi? Kita meletakkan harapan kita semata-mata pada Allah dan kita akan lebih mudah besar bagi hati kita menghadapi apa juga ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi sumber inspirasi kita dan sumber motivasi kita yang terunggul sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita dapat makin tambahkan sayang kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan menjadi orang yang betul-betul menjadi apa tadi, dambaan syurga insya-Allah. Bukan semata-mata kita mendambakan syurga, tetapi juga mudah-mudahan syurga juga mendambakan kita. Ya tadi. Allahuakbar. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz saya Abdul Qadir Al-Jufri. Sama-sama kita berikan sedikit tepukan kepada Ustaz atas perkongsian. Allahuakbar, atas perkongsian yang walaupun dalam keadaan yang begitu tenang tetapi mendamaikan insya-Allah. Saya yakin ramai lepas ni Ustaz di kalangan kita insya-Allah akan menunaikan solat istikharah dan memilih suami-suami yang sehat. Tapi lepas asar jangan semai istikharah, tak boleh. Lepas asar tunggu. Ustaz, insya-Allah ramai akan cari suami-suami yang sehat. Boleh tengok kelebihan suami yang gemuk ni ada kelebihan. Sebab apa? Bila bagi itu subhanallah, dia tak kasi apa. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, dan sampai di sini saja perkongsian kami. InsyaAllah. Okey, di tangan saya ada helikopter baru UNIC. UNIC featuring Ustaz saya Abdul Qadir yang berjudul doa. Dalam ni ada doa duha, doa tahajud, doa istikharah, doa qunut nazilah, doa rabitah dan lagu Yahanana. Tadi ada banyak lagi doa dalam ni dan kami bawa pun tak banyak. Siapa cepat dia dapat. InsyaAllah, jadi boleh dapat kan. Okey, baik insya-Allah jadi saya setakat ini saja perkongsian kami dan insya-Allah kita jumpa lagi. Mohon ampun dan maaf yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan demi itu lakum hadirin kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.